diriwayatkan dari Abu Muhammad ibn Abi Zaid, yang dikenal ibn Abi Zaid al-Qayrawani, Imam al-Malikiyah di masanya. Beliau mengatakan, jima'u adabil khair wa azimatuhu tatafarra' min arba'ati hadith. Kata beliau, kumpulan adab-adab kebaikan dan tali kekangnya, ini sumbernya. Sumbernya akhlak yang mulia itu berada di empat hadis. Empat hadis. Yang pertama, sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan perkara-perkara yang enggak berguna buat dia, enggak ada urusan sama dia. Yang ketiga, wasiat Nabi alaihi salatu wasalam kepada orang yang meminta kepadanya, apa? La taghdab. Kata Nabi, jangan marah. Ini hadis yang ketiga. Yang keempat, al-mu'min yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Orang beriman itu mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk diri dia sendiri. Ini empat hadis yang menjadi pusat akhlak dan etika yang baik.